Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan pada Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir dalam acara Irfan Berbagi ya. Kemarin baru saja sudah saya buatkan bannernya Irfan Berbagi, tadi pagi sudah masuk ke, ya saya kirim lewat status dan seterusnya. Saya hanya akan berbagi bagaimana cara, tata cara untuk membuat atau mendapatkan sertifikat ya. Ini ya saya ulangi kembali, saya perlihatkan ini ya. Ini harapannya nanti saya dan teman-teman semuanya bisa upgrade kemampuan dirinya, menambah pengetahuan, nambah skillnya, kaitannya dengan profesionalisme kita. Tentu tujuan akhirnya untuk mencerdaskan peserta didik kita ya. Ini nanti kalau teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir, ini saya hanya membagikan tata caranya, nanti bisa dapat ilmu yang pertama, yang kedua dapat sertifikat 32 jam. Nah ini nanti resmi dan legal ya, karena langsung ada dari kementerian, ini didapat dari kementerian langsung ya. Ya ini contohnya, yang saya peroleh kemarin ya, ini saya angkatan pertama, ya, jadi angkatan pertama, kemudian mengikuti selama 5 hari, tapi itu fleksibel, 5 hari, dari 5 hari bisa kita selesaikan dalam 1 hari, boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh, 4 hari boleh, maksimal 5 hari. Bahkan kalau 4 jam sudah selesai juga tidak apa-apa ya, jadi sangat fleksibel, ini enaknya ya, keuntungan sekarang kementerian sudah memikirkan kita, jadi waktunya fleksibel sekali. Ini kaitannya dengan mendapatkan atau belajar dari AKM ya, assessment kompetensi minimal. Kemudian ini saya mendapatkan juga sertifikat dari Dinas Pendidikan ya. Ini materinya tentang ESG semuanya ya. Jadi nanti kalau di lain hari dalam waktu ada kesempatan saya juga akan berbagi sekalian. Tapi kali ini fokusnya adalah pada dari AKM ini ya, caranya ini. Ini juga tentang penggunaan BJJ juga. Ya gitu ya. Langsung saja ya, untuk mengikuti ini, di latar belakangi ini, yaitu awal mulanya kemarin baru saja ada pegawai negeri ya, khususnya disuruh minta membuat SKP, sasaran 1 tahun. Kebetulan saya membuat, pasti dari kita, dari GTK, dari PTK, dari guru membuatnya ya. Dan saya targetnya tahun ini ingin mendapatkan diklat 30-80 jam, ini jumlah 3. Ya. Alhamdulillah tadi sudah ada 3, jadi saya sudah terpenuhi. Nah, saya harapannya nanti teman-teman juga bisa melampaui, cukup melampaui. Tidak hanya memenuhi, tapi melampaui target ya, demi keprofesionalitasnya kita semuanya ya, untuk kepentingan peserta didik kita. Baik. Kembali lagi ke sini, lalu bagaimana caranya? Nah, cara agar kita bisa mengikutinya, ya ini namanya dari AKM ini resmi dikeluarkan, dilaunching oleh Kementerian Pendidikan Nasional ya. Caranya silakan teman-teman, Bapak Ibu Guru sekalian langsung buka browsernya ya, setelah buka browser seperti ini nanti silakan dituliskan, yaitu kuliahnya ini. Silakan tulis di sini, alamatnya adalah guru belajar. Guru belajar, gitu ya. Nah, ini gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ya, klik saja, di enter kemudian ya. Di enter, nanti akan tampil pencariannya, ya ini. Ya. Dashboardnya awalnya adalah ini. Dikarenakan kebutuhan proses sinkronisasi peserta didik serta angkatan pada program guru belajar seri pendidikan terbaik hidup, maka kami sampaikan bahwa ada jadwal coach cleaning ya, tanggal 2 Januari diubah dari 25 Januari yang semula juga menjadi 1 Maret. Ini tergantung dari teman-teman ngikutinya. Kalau teman-teman ngikuti PKH, nanti yang keluar PKH. Tapi tidak terus juga, ada yang ngikuti AKM, Assessment Kompetensi Minimal,
nanti yang keluar juga itu. Tapi tidak masalah, ini hanya notifikasi. Setelah itu kita klik saja, oke, saya mengerti. Ini. Di gurubelajar.kemdikbud ini ada beberapa menu ini. Jadi kita diberi pilihan untuk bisa mengikuti bimtek atau diklat ini ya. Dari ini, seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimum, seri pendidikan inklusif, seri masa pandemi. Ya. Yang ini sudah selesai. Ini sudah selesai tahun kemarin, bulan November ya. November, Desember itu ya. Sekarang sudah selesai. Ini sudah selesai. Yang saat ini yang masih dibuka itu adalah ini. Seri asesmen kompetensi minimum ini untuk kita ya. Kalau ini untuk SLB ya. Kalau ini kelihatannya untuk SMA, karena kita di sekolah dasar, maka lihat ini saja. Sekolah dasar, SMP, pilih ini. Seri SMN kompetensi minimum. Langsung saja ini dipilih, tapi sebelumnya silakan teman-teman lihat ini. Di scroll dulu ke bawah biar tahu ya. Scroll ke bawah, lah ini. Apa serunya belajar bersama ini? Ya, ini kan tadi saya lebih fleksibel, lebih mudah, lebih menantang, lebih kolaboratif. Ya, karena waktunya yang menentukan kita. Lu kok bisa menentukan kita? Karena nanti ini waktunya bertahap, ya bertahap pakai angkatan-angkatan, dan itu bisa disesuaikan dengan saat kita lega, ada waktu, ada luang. Langsung saja saya turunkan bawah nanti biar kelihatan. Nah ini ya, cari asesmen kompetensi minimumnya ini, kemudian saya turunkan lagi. Ya. Setelah ini mengetahui ini, teman-teman harus masuk dulu untuk mengikuti ini, harus masuk dulu sini, ya. Ini diklik dulu masuknya. Tetapi kalau mau masuk langsung sini juga bisa. Ini diklik bisa, nanti langsung tertuju ke karena saya sudah pernah masuk, nanti langsung menuju ke milik saya. Ya, ini juga sama. Klik aja masuk ya, klik masuk. Maka tampilannya adalah seperti ini. Tunggu sebentar. Ya, SIM guru belajar SIM PKB. Ya, jadi syaratnya untuk bisa mengikuti BIMTEK AKN ini adalah punya akun SIM PKB. Ya, punya SIM akun PKB. Jadi teman-teman yang sudah punya berhak untuk mengikuti ini ya. Ini ya menunya seperti ini. Ini saya sudah langsung masuk karena kemarin sudah pernah masuk. Jadi otomatis kalau teman-teman belum masuk nanti disuruh memasukkan akun UKG-nya ya. Akun UKG ini ya yang dulu pernah ikut ujian tahun 2009 ya. Ya 2017 mungkin ya atau ya oh 2015 ya, ini awalnya 2015 ya. Nah, ini dimasukkan nanti akan muncul seperti ini. Setelah masukkan seperti ini, setelah masuk kita dihadapkan ini diberi kesempatan untuk bisa memilih bimtek atau pelatihan atau diklat yang kita inginkan. Nah, ini tadi ya langsung ada. Ya ini kan ada 4. Tadi awalnya sebelum masuk ada 4. Ini juga bisa ya, tetapi ini kok tidak biru karena segera hadir belum ya. Tapi ini nanti juga untuk SLB ya. Tapi kita fokusnya tadi sudah saya sampaikan, ini sudah lewat. Sekarang ini asesmen kompetensi ya. Setelah di sini langsung saja teman-teman pilih ini asesmen kompetensi minimum, klik selengkapnya. Kita klik saja. Ya, ini langsung masuk ke sini ya. Teman-teman belajar nanti bisa langsung di sini, bisa juga bergabung dengan grup Telegram. Karena saya sudah pernah mengikuti, tadi saya sampaikan di awal, saya lulus angkatan pertama ini ya. Kegiatan yang telah Anda ikuti ini ya, sudah tuntas. Saya sudah tuntas angkatan pertama, yaitu dari tanggal 4 Januari sampai 8 Januari ya. Sehingga saya sudah lulus, maka saya tidak diberi angkatan lagi, karena sudah lulus. Jadi nanti kalau teman-teman yang belum pernah ikut, saat masuk nanti dihadapkan di sini ada pilihan. Ini kelihatannya sudah sampai angkatan 6. Jadi teman-teman nanti kalau sudah masuk bisa terangkatkan. Jadi yang sekarang bisa mengikuti saat ini Google Meet, silakan nanti daftar saja masuk angkatan ke-7 ya. Biar cepat, biar selesai gitu ya. Nah, ya. Kita coba masuk ke sana. Ayo siapa di antara teman-teman yang masih ingat akun SIM PKB-nya, nanti coba kita masuk ke sana. Ini ya, berarti saya keluar, ini kan milik saya nih. Saya klik, Muhammad Irfan Soleh ini keluar. Keluar. Ya, ini. Yang saya sampaikan tadi ya, awal masuk seperti ini, masuknya seperti ini. Penggalannya program, yaitu gunakan nomor UKG,
terkait guruku ya, ini ya ini contohnya sepertinya dari 2015 yang ikut 2016 ya 2016 seterusnya. Nanti dimasukkan di sini, di ini ya, di simbol email ini ya, akun email dimasukkan ke sini, kemudian passwordnya masih juga. Nah, setelah masuk, baru teman-teman klik masuk sini. Nah, gitu ya. Silakan atau mau jemputan yang ingat nomor UKM-nya, dan bukan masuk ke sini. Kalau ada yang ingat siapa, silakan terus dicek. Kalau nanti saya masuk milik saya sendiri lagi, sudah pernah masuk tadi. Bu Margareta, Bu Riswarni, Bu Trilastina, kalau ingat langsung kita timbukan sekalian. Ya, kalau jam itu saya beri gambaran, saya pernah, ya ini. Nanti di sana materinya ada sini, ada materi, ada ya. Kuisnya pun dimulai dari pra, sebelum kita mengenal terusnya itu ada kuisnya dulu ya. Ada kuisnya, ulangi. Sebelumnya itu ada kuis awal, penentuan awal tentang KM. Jadi kita di tes penentuan awal tentang AKM itu seperti apa. Ya, nanti maksudnya di AKM kuis pra. Kemudian setelah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, nanti ada kuisnya juga, AKM kuis pasca, akhir 7 ya. Bukan satu contohnya ya, AKM kuis ini ya. Kuis pra. Ini saya contohkan ya, yang telah saya lalui. Jadi ini saya berbagi yang telah saya lalui, saya lewati dalam bukti impact dari kementerian ya. Men kompetensi. Nah, sebentar ya, ini Mas Putin. Ya, minta belum ini. Kebetulan tadi promosi atau nanti tinggal pilih aja, jadi belum terlewati. Nah, ini kemudian masing-masing topik ini, masing-masing topik ini ada beberapa, ada 3 topik, ada topik dan seterusnya, 6 topik dan seterusnya. Yang penting nanti dilalui saja, mudah. Setelah dilalui, kelihatannya mudah, tidak ada yang sulit, apalagi kita sudah mengajar ya. Ya, saya lanjutkan kembali, maaf tadi ada gangguan sinyal. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi, tadi prosesnya dari awal, sudah selesai ya, kemudian ikut pranya, mengerjakan prakuisnya juga sudah selesai. Kemudian nanti ada kuis kedua, kuis refleksi, dan seterusnya. Ini materi-materi selanjutnya terakhir, kuis ketujuh atau pra. Ya, selesai asesmen pasca, ulangi. Kuis ketujuh itu pasca program Bintek Guru ya, selesai ya. Yaitu cara-caranya. Saya kembali lagi ke masuk ini tadi. Apakah ada teman-teman yang ingin didemokan cara masuknya? Coba saya lihat di kolom chat, ada enggak? Lo kok hilang, berhenti enggak ada suara. Ya maaf tadi ada gangguan sinyal ya. Sekarang sudah lanjut kembali. Bagaimana ini? Ada yang mau didemokan? Bagaimana? Untuk daftar di program Guru Belajar? Cara mengikutinya gampang, mudah, dan nanti kalau lulus dapat sertifikat, dapat ilmu ya. Ayo silakan kalau yang mau didemokan tulis di kolom chat, yaitu nomor UKG dan passwordnya atau akun SIM PKB ya. Ada? Ayo dari Bu Margareta, Bu Tungki, Bu Sri Suwarni, Bu Tri Lastina, apakah ada yang didemokan? Belum ketemu kakinya. Oh iya. Ya, nah, kalau belum ketemu yang penting sudah tahu cara langkahnya ya. Nanti bisa calling lagi atau diskusi bersama lagi kalau memang mengalami kesulitan untuk cara masuknya. Ini saya coba cek lagi ya cara masuknya ya. Ini misalkan milik jenengan, ini sudah akunnya sudah masuk, ini passwordnya sudah masuk. Kemudian ini klik masuk saja, klik masuk. Klik masuk, ya kemudian, ya karena tadi jeda waktu tadi ya, saya ulang lagi ya, klik masuk, jeda waktu karena internet tadi ya. Karena memang ini semuanya berbasis internet, jadi
internet syaratnya harus kencang ya, biar bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya. Tapi enaknya bisa dilakukan melalui HP, handphone ya. Nah ini saya kembali lagi, Silakan kalau tadi teman-teman, atau ada pertanyaan, saya buka saja kalau ada pertanyaan. Kita berdiskusi bersama-sama, ya ini sama ya, masih sama lagi, karena milik saya ya. Jadi ya, coba saya kasih tautan isinya apa, yang sudah lulus tadi. Nah ini kelihatannya bisa nih, ya coba tunggu sebentar. Nah ini hasilnya ini, pengumuman Bapak Guru Ibad, peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK, guru belajar ini, jika berada dalam kondisi ini ya, tadi disampaikan ya, melebihi waktu yang telah ditentukan, kemudian nilainya di bawah 70, tapi ada kesempatan 3 kali untuk melakukannya. Ya. Oke, saya paham ya. Nah, ini ternyata ada, walaupun saya sudah lulus, ternyata masih bisa untuk membuka ya. Bimbingan teknis guru belajar ini ya, BIMTEK-nya, ya ini, urutan dari awal ini, saya waktu itu, jadi ini, tanggal 4 Januari sampai 8 Januari, karena memang saya angkatan pertama. Ya, ini milik saya ya. Oh, cuma ini aja. Selesai. Oh, ya, ya, ya. Coba ini saya klik sininya, Pak. Ada apa sininya? Ya, kembali lagi. Berarti yang sudah selesai, sudah lulus, cuma diberi itu saja ya. Tampilannya cuma seperti itu ya. Tampilan, jadi soalnya, evaluasinya, materinya tidak dimunculkan lagi karena sudah lulus. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, ini ya Ibu Margareta. Berarti dalam mengikuti guru belajar harus terus-menerus ya Pak ya? Ya, saya sampaikan. Tidak Bu, jadi dalam mengikuti guru belajar ini terserah dari kita sebagai individu GTK. Kalau di saat di sana ada program, misalkan ada BIMTEK, ada Diklat, itu dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi siapapun, guru siapapun yang ikut, silahkan ikut saja. Ya, kemudian ada waktunya. Kalau waktunya sudah selesai, ya selesai. Seperti saya tadi, saya sampaikan sebelum AKM ini dulu ada masa pandemi, itu bulan saya ikut November itu ya. Itu ada dua, ada BIMTEK dua, ada BIMTEK dan ada Diklat. Dua-duanya boleh ikut, atau kalau ingin ikut satu saja juga boleh. Saya semuanya ikut, semuanya, dua-duanya ikut. Tapi ada syaratnya, jadi misalkan kementerian mengeluarkan dua, kemarin itu Diklat dan BIMTEK, syarat pertama harus terpenuhi, sudah lulus, baru bisa mengikuti ikut Diklat yang kedua. Jadi berurutan, Bu. Nah, gitu ya. Jadi, makanya sesuai dengan waktunya kita, leluasannya waktu kita. Kalau kita bisa ikut dua-duanya, ya ikuti saja. Tapi kalau cuma bisa satu, ya ikut satu, enggak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi fleksibel sekali. Itu ya, Bu, ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Bu Sri Suwarni, Bu Tunggi? Kalau nomor UKG-nya lupa? Kalau nomor UKG lupa, ya ini ya. Dulu kelihatannya sudah diberikan lewat ini ya, KKG, sistem KKG kelas atas dan kelas bawah ya. Jadi, kalau lupa bisa juga melihat di situ. Misalkan pengelola atau yang, itu kan mesti KKG, misalkan kelas atas ada pengelolanya. Kemudian kelas bawah juga pengelolanya. Bisa lihat, minta di situ ya. Tetapi kalau tidak ada juga, boleh lihat melalui akun akun yang terverifikasi di Dapodik. Ya, kemarin kan semester 2 akun terverifikasi Dapodik itu kan ada. Semuanya dimintai untuk membuat akun di Dapodik yang terbaru. Nah, lihatnya lewat akun situ. Ya, kan? Bapak, guru, teman-teman, silakan buka akunnya itu. Setelah dibuka, nanti dilihat di rincian UKG. Nanti ada nomornya. Tapi nomornya saja. Untuk passwordnya tidak ada. Kalau di Dapodik. Jadi kalau masalah akun emailnya itu ada di Dapodik itu ada, tetapi kalau passwordnya tidak ada. Nah itu ya Bapak dia.
Jadi kalau ingin mengetahui lebih detail lagi password, ya kadang-kadang bisa minta lagi ke pengelola KKG kelas atas ataupun kelas bawah. Ya itu, kalau itu ada akunnya, ada passwordnya. Gitu ya Bapak Bia? Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Atau berdiskusi? Ayo. Atau sudah cukup sampai di sini? Sudah paham? Atau mau ingin lihat videonya lagi yang saya sempat saya rekam saat mengikuti ini ya. Kebetulan yang saya rekam itu quiz-quiznya ini ya. Biar lulus. Ya enggak, biar lulus ya. Artinya seperti apa sih soal-soalnya setelah kita belajar ini. Ada isian juga ini. Sebentar saya buka refleksi. Kalau refleksi itu nanti tulisan isian. Kita buka kembali. Ya, ini ya. Perayaan belajar dan refleksi topik 2, teknik pelaksanaan AN ya, asesmen nasional. Ya, ini ya, ini lihat nih ya. Ini ada ucapan selamat. Anda telah menyelesaikan topik 1. Ya, ini tadi saya sampaikan seperti di sini nanti. Kalau sudah tercentang hijau nanti ada seperti ini, selamat, selamat ya, selamat topik 1 sukses, topik 2 sukses dan seterusnya. Nah, ini refleksinya nih. Nah, refleksi topik 2 teknis ini ya. Ya, sangat mudah nih. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik pelaksanaan asesmen nasional? Silakan tulis refleksi Anda pada kolom yang bersedia. Tulis di sini. Jadi sesuai pemahaman teman-teman, tulis saja di sini. Nah, setelah sini, kita klik saja, kemudian ini jawabannya. Selesai. Jadi refleksi ini tidak menentukan kelulusan kelihatannya. Yang menentukan kelulusan nanti kuis yang di pasca tadi yang terakhir ya. Nah, selesai. Gampang kan, mudah kan? Refleksi mudah, soalnya cuma satu, selesai. Nah, ini ya. Jadi yang refleksi nanti kelihatannya urean, tapi cuma satu soal. Satu soal dari materi, gampang dengan nulis saja ya. Nah, kalau kuis-kuis ini tadi ya, pakai isian pilihan multiple choice. Nah, itu ya teman-teman ya. Ya, saya harap nanti teman-teman bisa mengikuti. Kelihatannya tanggal 27 Februari. 27 Februari itu sudah terakhir, sehingga kalau mau mendaftar ya berarti 5 hari 27 Februari, ya berarti 27, 26, 25, 24, 23, berarti angkatan terakhir dimulai 23 mungkin, 23 Februari sampai 27 Februari, berarti daftarnya ya berarti tanggal 22 atau sebelumnya. Nah, tapi ini kan masih tanggal 2 Februari, jadi teman-teman bisa mengikuti yang sekarang saja, nggak usah terlalu lama-lama, nanti lupa. Karena sudah bisa tahu caranya, ikut saja langsung angkatan yang ketujuh. Angkatan tujuh, insya Allah besok. Besok dimulai, jadi sekarang daftarnya saja. Dibuka 23.59. Jadi nanti misalkan, ini lupa belum daftar, nanti jam 23.00 kok daftar. Nanti bisa, besok langsung main. Kami di sini ada pertanyaan? Atau mau bicara langsung? Silakan buka mic-nya saja, enggak apa-apa. Ya, kalau enggak ada, saya cukupi dulu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam rangka ikut mensukseskan belajar upgrade kemampuan diri, yaitu memperoleh informasi tentang AKM yang langsung diberikan oleh kementerian, yaitu program nasional. Ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti dimudahkan dalam mengikutinya dari awal sampai akhir dan lulus ya, langsung lulus dapat sertifikat, ilmunya bisa diaplikasikan ke peserta didik. Itu ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.